Bintang 9 Wali, warga pemilih Jokowi, kembali mengadakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis untuk wilayah Serang Barat pada hari Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2019 yang bertempat di Aula Al-Fatoniyah Kota Serang. Ratusan Korcam, Kordes dan Kor TPS yang meliputi Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Baros, Kecamatan Kramat Watu dan Kecamatan Gunung Sari gitu antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan bimtek ini diisi langsung oleh pemateri Ihsan Ahmad terkait strategi dan pemetaan untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres 01, Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Sebelum acara dimulai, para Korcam, Kordes dan Kor TPS terlebih dahulu menggaungkan yel-yel untuk Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin. Acara dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pembina Bintang 9 Wali Kiai Haji Matiin Syarkowi. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Bintang 9 Wali mengatakan bahwa baru kali ini setelah Indonesia merdeka, orang Banten dipercaya sebagai calon wakil presiden. Dan kita sebagai orang Banten harus mendukungnya agar Banten bisa lebih maju. Di akhir sambutannya, Kiai Matiin menegaskan bahwa hari ini yang dilakukan bukan hanya sekedar memenangkan Jokowi dan Kiai Maruf Amin, akan tapi bagaimana kita merawat Republik Indonesia dari rongrongan orang-orang yang anti Pancasila. Penting orang kom, yang penting siap memenangkan Jokowi Ma'ruf. Seumur umur Indonesia baru kali ini ada orang Banten yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Saya ucapkan terima kasih dan Bintang 9 Wali ini akan terus Pak, tidak hanya sebatas pemilihan presiden karena dibentuknya oleh para kiai itu sejak tahun 2014 sampai hari ini masih ada. Buat apa sih Bintang 9 Wali kepengen banget Banten ini lebih maju? Pengen Banten kalau Banten lebih maju. Kita tetap bersatu sampai insya Allah Bintang 9 Wali ada. Setelah Pilpres pun kita tetap bersatu. Tujuannya adalah, mari kita sebagai orang Banten ikut bertanggung jawab untuk memajukan Banten. Bersatu kita kuat, insya Allah. Jelas? Mari kita semangat. Kita pikirkan nasib bangsa kita. Percayalah, hari ini yang kita lawan adalah bukan hanya sekedar memenangkan Pak Jokowi, tetapi bagaimana kita merawat Republik Indonesia dari rongrongan orang-orang yang anti Pancasila. Setuju? Setuju. Bapak-bapak, relakah Indonesia diacak-acak oleh orang-orang? Ya. Kalau tidak, mari kita berjuang bersama. Kami. Kami. Bercam dan kontes. Bercam dan kontes. Bintang 9 Wali. Bintang 9 Wali. Kabupaten Serang. Siap memenangkan Jokowi Amin. Jokowi Amin. Jokowi Maruf. Jokowi Maruf. Jokowi Maruf. Amin. Jokowi Maruf. Amin. Jokowi Maruf. Amin. Jokowi Maruf.